putra Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad rupanya sangat ingin bertemu tokoh kartun kesayangannya, Mickey Mouse. Rafathar bahkan sudah kerap menagih janji ayahnya untuk membawanya bertemu langsung dengan tokoh tikus lucu tersebut. Sudah pintar nagih janji, ini Rafathar minta ke Jepang mau ketemu sama Mickey Mouse. Dia nanya terus tiap hari, ujar Raffi Ahmad dalam perayaan ulang tahun Arsya Akbar Pemuda Hermansyah di Sheraton Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan. Raffi pun berencana untuk mewujudkan keinginan Rafathar untuk pergi ke Jepang. Tentunya bersama sang istri, Nagita Slavina. Ia mau ke Jepangnya nanti sehabis syuting film selesai. Mau liburan sama Rafathar katanya. Terlebih selama ini Raffi dan Nagita Slavina sama-sama sibuk syuting sebuah film horor yang membuatnya harus pulang hingga larut malam. Kasihan Rafathar, soalnya aku sama Gigi kan syuting film horor kan sampai subuh. Selama dua minggu ini kayaknya Rafathar kangen banget. Jadi dua minggu ditinggal terus makanya dia manja kepingin ketemu sama Mickey Mouse, ucap Raffi Ahmad. Meski begitu Raffi mengatakan bahwa putranya sudah mengerti tentang pekerjaan orang tuanya. Sudah aktif, sudah ngerti kalau bapak ibunya sedang syuting film, ucap Raffi Ahmad mengakhiri penjelasannya.